Beginilah suasana hari pertama pendaftaran peserta didik baru tingkat SMP di Bogor. Tampak sepi dan terlihat hanya operator panitia PPDB yang memantau pendaftaran secara online dan di kolektif tiap sekolahan dasar masing-masing. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di hari pertama pendaftaran tidak ada antrian orang tua murid yang mendaftar di salah satu sekolah negeri di Kota Bogor. Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Bogor, Estiza Septiana, untuk kuota robel masih seperti tahun kemarin. Hanya saja dibanding tahun lalu, sistem PPDB tahun ini terlihat tertib secara online. Pada tahap pertama, kuota jalur afirmasi sebanyak 45% meliputi jalur prestasi, jalur guru, jalur perpindahan orang tua, jalur surat keterangan tidak mampu atau SKTM, KIP, dan jalur anak berkebutuhan khusus. Untuk PPDB tahun ajaran 2023-2024, pada intinya hampir sama mengenai kuota. Tetapi ada beberapa poin yang berbeda dari tahun kemarin. Yang pertama adalah untuk tahun sekarang pendaftaran semuanya by online. Jadi tidak ada pengerahan peserta didik atau orang tua yang datang ke sekolah. Tapi verifikasi pun melalui online. Kemudian yang kedua perbedaannya bahwa kalau tahun kemarin pendaftar melalui jalur raport itu bisa ikut seleksi jika di kelasnya masing-masing peringkat 1 sampai dengan peringkat 5. Tapi untuk tahun sekarang yang bisa ikut jalur prestasi adalah peringkat 1 dan peringkat 2 saja. Dan yang ketiga perbedaannya adalah bahwa untuk jalur prestasi lomba, kalau tahun kemarin itu tidak ada uji kompetensi, hanya berdasarkan sertifikat saja. Tapi untuk tahun sekarang ada uji kompetensi di samping nilai sertifikat. Pelaksanaan PPDB 2023 tingkat SMP Negeri, pihak sekolah menyediakan layanan konsultasi bila mana orang tua peserta didik mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran secara online. Dari Kota Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.